buah mermut yang matang, cek. Beberapa hari lagi ini pasti banyak yang mateng, soalnya udah pada tua. Nah, ini contoh yang belum mateng tapi udah agak tua. Kita lihat ya dalamnya tuh. Tuh, ini kita cobain ya rasanya. Enak asem. Nujuh, iya nujuh nih. Ngala mermut. Wengi. Cuman, 6 kalebet. Ih. Ini mateng jam. Di jam, lebetkan jam. Kadieu lah bibine ya. Mol ae orae kadieu sieun. Wow. Mateng jam tuh. Ya. Tuh ada ayam mateng pisan. Wow. Wah mateng nih tuh. Nah, tuan. Mana? Mananya? Kamu contong kayak mananya? Wow, wow ini mateng. Mama. Mama. Ya ya, lebatkan. Terus aser? Yang kedai? Kamu ingin doi ajam? Suur kene tuh. Suur kene. Terus ah. Sekarang kita lanjut nyari buah kersen ya. Terus ngalap yuk. Tuh. Wah banyak. Banyak. Di bawah. Kita ambil. Di video. Wengi, Bi. Yang merahnya di atas semua, jadi ngambilnya harus naik teman-teman. Uing, ke tapi tacan dongkap. Simpan. Asak. Meskipun warnanya hijau, tapi agak kekuningan, itu tetap rasanya manis ya, teman-teman. Mana? Oh iya.
cium. Kita ambil buah selanjutnya, cek. Tuh, mateng tuh, Dek. Tuh hiji tuh. Tuh. Naik. Tuduh henti. Cepengan helati. Ta di luhur. Tuh. Ta itu tuh. Ta eta. Tuh sarang aja di luhur tuh. Bisa tuh naik ke luhur. Tuh bisa. Ulah tuh, tuh bisa. Bisi labuh tuh bisa. Banyak tapi masih kecil. Anak-anak naik, cek. Lemah sabu. Jam sia. Lagi. Tuh nu opat ya. Awas, awas. Ti cek nanti. Masih lampu. Perjuangan. Kita review ya, bagaimana rasanya menurut adik aku. Kita cobain dulu kersem ini ya, yang warnanya agak merah. Ini rasanya manis. Nggak, Jam mau coba? Kita akan beralih mencoba. Ini namanya bermut. Harus dikupas dulu guys, biar tuh ini manis tapi ada asam-asamnya sedikit. Coba yang satunya lagi, dicobain yang ini aja ya, ini udah asak. Cobain satu lagi. Ini bikin muriding. Ini masam sekali, aku tidak bisa makan ini. So aku ajam. Iya. Terima kasih ya untuk reviewnya. Iya, sama-sama. Jangan lupa like, subscribe, berikan duit ya. Jangan lupa like, subscribe, and share.